Lagi di RADIONET SHOW bareng gue Adam Pratama dan sekarang gue udah ditemenin sama Selow Woles. Woles bro. Woles bro. Gila. Selatan dikit Woles, Bray. Iya. Apa kabar semuanya? Baik, baik, baik. Baik. Selamat datang di RADIONET SHOW. Boleh diperkenalkan dulu setiap membernya, mungkin silakan. Mbah John mungkin bisa diperkenalkan. Saya pada vokal Mbah John, terus sebelah kanan ada teman kita, Mbah siapa? Mbah, Mbah juga. Oh, ya? Mbah juga. Ada Kiki ya? Bukan. Kikinya kemana ya? Ini Kiki. Oh, itu Kiki. Oke, jadi boleh dari sini deh, siapa namanya? Additional player namanya... ada... Opa Gangnam. Begini-begini ntar ya. Opa Gangnam. Aduh, dapat bangku ya Pak? Alhamdulillah. Hampir dia lesehan. Oke, yang ini silakan, siapa namanya? Saya Johan. Oh Johan. Di keyboard? Saya Erwin. Erwin? Ya. Saya Erlando. Erlando, oke. Nah ini kalau ngomongin soal Selow Woles ya. Namanya nih, Selow Woles. Emang kalian se-slow itu apa gimana sih? Sangat. Oh sangat ya? Iya. Sangat ya? Dilihatnya kayak gimana? Woles banget. Oh yoi. Woles Bray. Tapi ada ceritanya sendiri gak sih waktu kalian tuh nentuin nama waktu sebelum jamming akhirnya terciptalah Selow Woles ini?
Sebelum jamming ada sih, ada cerita juga panjang ya. Nah, 2 hari 2 malam kira-kira. Waduh, gimana tuh? Mungkin dipersingkat aja deh, itu gimana tuh ceritanya kalian? Sebenarnya dulu kita bandnya alirannya adalah pop British. Oke, Britpop berarti ya? Pop British 2009. 2009 kita udah lama berarti ya, 2009 ya? Oke. Okay. Di tongkrongan anak musik kita itu pop British, akhirnya bikin band namanya Radius. Oh, Radius. Sampai 2015. Oke, okay, berarti radiusnya sekitar 2015 km lah ya. Enggak, radiusnya 0. Dia 0 km. 0 muter-muter aja di situ. Oke, okay, terus 2015 lanjutnya gimana tuh? 2015 akhirnya kita mau enggak mau ganti aliran. Karena udah pada udah sesat. Alirannya udah sesat. Karena yang awal udah sesat alirannya. Yeah. Oh, gitu. Sudah tersesat, tersesat. Tersesat, hilang arah. Oh, radiusnya udah radius sesat lah ya. Sesat. Siap, siap, siap. Jadi akhirnya titik ganti. Titik jenuh lah. Oh, titik jenuh. Oke. Okay. Kita nemuin titik jenuh akhirnya kita pindah ke genre ska reggae. Oh, ska reggae. Iya. Oke, genrenya ska reggae. Bisa dilihat juga dari penampilan mereka ya. Waduh, ini emang udah direncanain dari kemarin-kemarin berarti ya? Iya, bisa jadi. Iya, iya. Agak-agak ragu ya gue. Oke, okay, jadi ska reggae ya. Terus ini berarti dari awal emang formasinya udah begini nih dari awal? Oh iya, memang. Kalau kita untuk formasi personil memang begini-begini aja, cuma nambah kadang. Oh, nambah. Ya, kan ibarat rumah tangga itu suami satu, istri nambah. Waduh, waduh, waduh. Iya, yeah, jadi itu ya, udah dari lama juga eksisnya dan paling additional aja kali ya. Iya, yeah, iya, additional, betul. Additionalnya. Nah, ini gue pengen nanya-nanya soal Sunrise ini. Tentang apa sih lagunya? Siapa nih yang nyiptain lagunya? Lirik segala macam bareng-bareng. Kalau segi ini ya instrumen kita bareng-bareng nih. Dan kalau untuk penulisan liriknya Mbah John sendiri. Wah, sedap Mbah John ya. Nanti kita bakal tanya-tanya lagi deh sama Mbah John dan Selow Woles, tapi sekarang ada performance berikutnya dari Selow Woles, Bray. Iya. Yeah. Siapa saja
kata ABG Gila, 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 dan dananya pun gila. Gak lihat-lihat baju gak pantas, yang penting gaya. ABG Gila kelakuan menggila, rupa-rupanya gak pakai celana gak terasa. ABG Gila dan dananya pun gila. Gak lihat-lihat baju gak pantas, yang penting gaya. ABG Gila kelakuannya menggila, rupa-rupanya gak pakai celana juga gak terasa. Lagi di RADIONET SHOW bareng gue Adam dan masih sama Selow Woles. Woles bro. Kok gue brai mulu ya dari tadi ya. Oke, tadi udah anak selatan. Itu ABG Gila anak, ya. Selatan. Wah, anak selatan. Brai. Sama ini English-English. Iya, brai-brai English-English. Iya, itu mungkin jadi nanti ini ya buat lagu berikutnya kali ya. Iya. Bisa. Tapi kalau ngomongin soal lagu, mostly yang nyiptain lirik Mbah John nih. Oke, itu emang lo lihat dari kehidupan lo sendiri atau dari social life? Woi, social life ya, yeah. Orang Jaksel banget. Yeah. Dan lingkungan sekitar lo? Kalau saya sih lebih ke relate aja. Oh gitu. Lebih ke lingkungan, terus juga kalau buat aransemen, berarti lo juga atau? Aransemen teman-teman semua. Oke, bisa majuan lagi boleh ya? Teman-teman ya, teman-teman. Kalau aransemen teman-teman, kalau liriknya lo berarti ya. ABG Gila itu soal apa yang mau lo bawa? Yang mau band ini bawa? ABG Gila. ABG Gila. Bukan saya. ABG-nya siapa nih? Dia ya, jadi mana? Bukan. Tadi kan sudah diceritain kan? Itu pasti merujuk ke wanita. Gitu. Jadi cewek-cewek gitu ya. Nah, yang jelas sih ABG Gila ini lebih ke zaman modern sekarang, kids zaman neo lah ya. Kids zaman now. Neo. Orang barat mah bebas lah. Suka-suka lu lah. Iya. Oke. Jagoan neo kalau zaman dulu. Neon. Oh, neon ya. Mungkin sekarang udah ganti. Udah enggak dijual produknya soalnya. Oke, jadi itu ya. Jadi soal anak-anak zaman sekarang. Tapi kalau soal itu kan salah satu single ya berarti ya. Udah bikin berapa single atau mungkin kalian udah bikin album? Album sudah. Oke, sekarang lagi ngegarap album lagi atau materi baru lagi atau gimana? Kita baru rilis satu single. Baru rilis satu untuk single. Materi yang baru. Oke, single apa tuh? PHP. PHP. Oke, nanti bakal dibawain di sini juga ya berarti. Pasti. PHP sendiri nyeritain soal apa? Nyeritain soal PHP pastinya ya. Tentang PHP. PHP. Berarti emang ya menurut kalian tuh PHP tuh kayak gimana sih? Apakah baik atau buruk atau gimana? Bagi saya baik. Baik. karena dia pelakunya. Oh pelaku. Dia pelaku. Iya. Gue penasaran. Okay, ya, baik ya. Kayak gimana yang baik ya? Gue bingung deh. Oke, nanti bakal dibawain juga. Tapi kalau kita ngobrolin yang lain dulu deh. Gue mau tahu inspirasi kalian kalau lagi bermusik gitu ya. Inspirasinya dari siapa aja sih?
mungkin dari lo dulu deh, Opa. Opa lo nih, mainin alat nih, musik lo, terus juga kasih aransemen, atau ya yang lo idolain siapa sih? Chris Jan ya mah. Doyok. Kasih tepuk tampar iya. Ya. Aduh, siapa tuh? Indo luar. Indonesia deh. Bubaria. Bubaria. Kalau buat ini kan jimbe. Jimbe. Sebenarnya kan tukang pukul. Wong ri juga ya. Orang belakang. Okay. Orang belakang. Kayak Iqmal Tobing. Gua enggak tahu lagi siapa. Oke. Kalau Mbak Jun siapa? Kalau saya Jaja Miharja. Tapi okay. Bohong. Ya udah, daripada bohong mending kita yang benar-benar aja. Sekarang kita mau main games dulu ya, game Radio Net Show. Oke, gamesnya gampang sebenarnya. Ini menguji pengetahuan kalian tentang musik. Wah, sedap. Jadi ini tebak lirik nama gamesnya. Bakal ada satu lagu, beberapa lagu lah nanti yang diputar secara bergantian. Yeah. Nanti bakal dipotong dan kalian harus menyambungkan potongan lirik yang dipotong dari satu kata satu orang. Jadi satu kata. Kalau misalkan nanti ada yang salah, nanti bakal bunyi tatot gitu ya. Kalau benar tengung ya. Enggak ada wik-wik, oke? Oke ya, siap ya semua ya. Siap. Oke, lagu pertama putarkan. Oke, mana nih lagunya? Wik-wik. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu. Sedap. Berjalan bersamamu. Diresapi dulu. Menari lagu apa ini kita tahu ya. Dari Paim Teduh judulnya Akan. Oke, dari sana dulu. Namun bila saatnya telah tiba. Bila berarti ya, namun. Namun bila. Mbah Jun, satu kata saatnya. Lagi. Saatnya. Saatnya. Saatnya, serius, iya, yakin. Iya. Namun bila. Saatnya. Saatnya. Salah Mbah Jun. Namun bila hari ini adalah yang terakhir. Aduh. Maklumlah udah tua enggak ikut pertimbangan ya. Apa zaman Neo ya? Zaman Neo. Slow aja, Bra ya. Slow aja. Oke, lagu kedua. Sikat. Kau yang paling setia. Nah. Kau yang teristimewa. Sekarang dari Opa nih gue pengennya. Cuma engkau saja. Dari semua. Masih ada waktu. Ya, kita masih punya 10 detik lagi. Ayo, 10. Teristimewa, serius nih. Dari semua. Teristimewa, apakah betul? Aduh, frontman-nya diginiin, kasihan. Bagus. Salah lagi, Mbak Jon. Mbak Jon nih. Jawabannya adalah dari semua pria, aku yang juara. Ya. Oke, lagu ketiga. Ya. Pas banget itu habis ref banget tuh. Wah, ini kreatifnya bagus juga ya, refnya dikompletin habis itu bagian setelahnya. Coba, pasti ingat gak? Ini susah banget, Mas. Susah banget.
boleh pas nggak sih? Pas, lu pas nih, coba sebelahnya, tau nggak? Aduh, kalau ref sih iya tim. Pas juga? Pas. Bajon? Pas aja deh. Ya, di Bajon lagi ya temennya. Aduh, pas berarti ini Reza Artamevia berharap tak berpisah, jadi jawabannya adalah ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku. Oke, nah itu tadi ya 3 games RADIONET SHOW yang dimainin sama Selow Woles. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Waduh, emang woles banget ya. Saking wolesnya nggak ada yang berhasil dijawab. Oke, sekarang gue mau bagi-bagi kuis dulu selengkapnya di kuis RADIONET SHOW. Oke, sekarang waktunya kuis RADIONET SHOW. Sebelumnya gue mau bilang kalau pemenang kuis minggu lalu udah dikontak juga sama tim RADIONET SHOW. Jadi selamat ya, dan mendapatkan voucher hadiah ini nih yang ada di tangan gue, voucher dari WhatsApp Cafe. Selamat ya buat yang udah menang. Dan untuk minggu ini pertanyaannya, wah ini salah satu lagu yang tadi gue puterin video klipnya. Apa judul lagu terbaru dari Raisa featuring Dipa Barus? Apakah A, My Kind of Crazy, atau B, Mine, Day and Night? Itu ya, gampang lah. Caranya buat ngejawab, lo tinggal download aplikasi Binus TV di iOS dan Android. Terus langsung aja lo pilih Quiz Time RADIONET SHOW dan tinggal klik jawaban yang kalian anggap benar ya. Semoga beruntung smart viewers, oke? Sekarang kita balik lagi ngobrol-ngobrol sama Selow Woles. Woles bro! Sedap, seneng nih gue kalau ini nih. Ada tagline-nya ya. Harapan kalian kedepannya nih buat Selow Woles. Apa sih? Boleh Mbak Jon? Kawin lagi. Astaga. Tapi bohong. Oh, oke. Okay. Sering banyak bohong nih. Tapi kalau bermusik gak pernah bohong ya, bener ya? Enggak. Oke. Okay. Jadi kalau untuk materi kedepannya sendiri ini masih penggarapan ya? Materi udah, kita udah siap album. Satu album sudah siap. Ini berarti album kedua? Belum, pertama. Oh, album belum, pertama. Baru album luncur. Dan terakhir, habis itu ntar ribut. Waduh. Oke, itu tadi ya berarti album berikutnya ya. Semoga bisa terwujud juga, terrealisasi juga, tepat waktu juga. Promonya nih kalau misalkan smart viewers mau tahu kesibukannya nanti manggung di mana dan lagu-lagunya bisa kemana? WhatsApp kita. Ah, WhatsApp serius? Kok WhatsApp sih? di Instagram. Bukan, bukan. Apa? Bukan. Friendster. Apa? Friendster. Oh. Orang tua zaman neo ini. Dari semua band yang ini paling gak bener ya. Promonya di mana? Promonya di mana nih? Boleh dikasih tahu ke small viewers dulu. Kita punya Instagram. Oke. Okay. Twitter, Facebook. Facebook. Semuanya itu sama. Semua sama ya. Samanya namanya? Di @selowwolesjkt. 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 Siap ya, langsung aja ya. Lo kepoin akun Instagram, Facebook segala macam, Friendster segala macam, Omegle ya, segala macam. ASFM semuanya ya. Langsung kalau gitu kita sambut penampilan dari Selow Woles, bro. Aku ngerti wes ket wingi-wingi pokar pe atimu ning tak tok ne wae sa seneng dewe aku ra mikiri kowe iso jare ndedele sore wes dadi tempe suwe-suwe kok nganyelke mbok wae pihak
tetap gak ada arti. PHP, PHP lagi, cuma obrol-obrol janji. Sajane aku ngerti, wes ket wingi-wingi opo karepe atimu. Pada kampungan nih kita kasih yang kampungan biar gak kampungan. Yang suka berantem nih pokoknya biar gak kampungan. Oke, hajar bray.
sakit. Elu Kampungan, hey hey. Elu Kampungan, hey hey. Elu Kampungan, elu Kampungan, elu Kampungan. Elu Kampungan, hey hey. Elu Kampungan, hey hey. Elu Kampungan, elu Kampungan, elu Kampungan. Yo menari nari, yo menari nari. Menari-nari, yo menari-nari, yang ribut kita sorak.